Di tengah kepanikan warga yang berusaha memadamkan api saat kebakaran melanda Jalan Muhammad Jufri Selasa 2 Mei 2017, pelaku jamret pun beraksi dengan berusaha mengambil sebuah tas. Aksi ini terlihat oleh warga. Warga pun langsung beramai-ramai mengejar pelaku. Warga geram karena di tengah musibah yang terjadi ada orang yang tega menjamret di rumah yang terbakar. Pelaku jamret pun babak belur dihajar ratusan warga. Beruntung aparat kepolisian dari Polsek Talo dan Dinas Pemadam Kebakaran berusaha melerai dan membawa pelaku keluar dari amukan massa. Aparat kepolisian pun membawa pelaku ke kantor Polsek Talo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ilham Cepi, Fajar TV, Fajar Radio.